tambur yang terkenal. Airnya segar sekali. Sangat cocok untuk mandi sehabis kotor-kotoran di sawah. Curug Citambur menjulang setinggi 130 meter. Saking tingginya, suara jatuhan air terdengar begitu bergemuruh. Aku pun harus berhati-hati. Soalnya arusnya cukup deras. Bebatuannya juga besar-besar. Biar aman, aku berendam saja seperti ini. Suasana di sini memang masih begitu hijau. Air terjun yang berasal dari Sungai Citambur ini juga selalu diliputi kabut tipis. Bang, kasih cara meringkil, Bang. Yang benar tuh, ayo orang hidupnya orang besar. Kelamaan main di air membuat perut kami lapar, teman. Waktunya memasak belut yang tadi ditangkap. Belutnya akan kami masak menjadi sate belut sambal pedas. Cara membuatnya sangat mudah. Pada belut, peras jeruk nipis terlebih dulu ya. Belut lalu ditusuk seperti sate. Untuk sambalnya, aku serahkan kepada Dava. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat. Biar menambah rasa, tambahkan gula merah, teman. Kemudian, tumbuk semua bumbunya. Sambal ke atas belut. Aduk hingga merata. Membakar belutnya tidak usah lama-lama. Belut sebenarnya enak diolah menjadi apa saja. Untuk memasak belut pun tidak perlu banyak bumbu. Karena daging belut sendiri memiliki rasa gurih yang khas. Supaya kenyang, makan sate belutnya pakai kentang rebus yang sudah aku siapkan di dalam tas. Gurihnya daging belut dengan baluran bumbu sambal plus kentang rebus, rasanya benar-benar nikmat, teman. Kalau seperti ini sih, sudah pasti tidak akan ada yang tersisa. Ayo, kawan, kita habiskan dulu makanannya.